Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum, balik lagi di vlog gua. In the vlog kali ini gua akan nge-review salah satu lagi nih barang dari Ergon Mountain GA2. Ini adalah hand grip yang cocok buat kalian ini guys. Oke, bagaimana reviewnya guys? Stay tune terus. Packagingnya seperti ini guys ya. Untuk kertas untuk pemegangnya ini warna hijau, terus di sini ada keterangannya ergonomic grip, trail riding, MTB touring, all mountain material dari gravity control rubber made in Jerman ya guys. Untuk beratnya ini dua ini guys ya, handle gripnya itu sekitar 107 gram sesuai yang di sini guys ya. Nanti coba kita timbang guys. Oke guys, untuk yang bagian belakang ini ada keterangannya juga guys ya. Seperti ini penampakannya. Dan untuk di handle grip depannya ini ada tulisannya Ergon GA2, terus ada tulisan ini up. Nanti posisi di handlebar ini posisinya di atas guys ya posisinya. Jadi posisinya seperti ini guys. Tulisan up-nya ini di atas. Terus kita pegang seperti ini. Oke guys, kita timbang guys. Untuk timbangan kita hidupkan. Oke, on guys ya. Terus untuk nyambut dari packaging ini kita cabut aja guys. Nah, di sini juga ada buku keterangannya guys ya. Kalian bisa baca. Oke, kita tes guys. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk dua berat dari handle grip ini sekitar 111 gram guys. Sangat rekomendasi nih bagi kalian yang mau handle grip ringan dan berkualitas guys. Mantap. Oke guys, kita lihat lebih detail guys ya. Ini gue contohin untuk salah satu gripnya yang sebelah di sini kita bisa lihat guys, ada tulisannya ini untuk sebelah kanan guys. Ini ada right, kalian bisa cek sendiri, jadi nggak mungkin ketukar ya antara kanan dan kiri. Nah, di sini tulisannya ada Ergon GA2 dan ada strip seperti ini, dan tengahnya ada tulisan up ini guys ya. Posisinya nanti harus seperti ini guys, di atas handlebarnya tulisannya up. Kalian bisa geser-geser juga sesuai dengan grip ini guys ya, tapi jangan terlalu ke bawah gini guys, jadi nggak nyaman nanti. Oke, terus di sisi kanannya ini ada brand dari Ergonnya guys, seperti ini penampakannya, cakep ya. Gripnya sangat ringan guys ya, penampakannya seperti ini yang warna black. Di sini ada bautnya guys, nanti untuk dikencangkan di handlebar. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti ini guys ya penampakannya setelah dipasang guys. Mantap guys, enak banget nih digenggam, sangat gua rekomendasikan. Nah, seperti ini guys ya posisinya, yang untuk up-nya di atas guys ya, yang tulisan up-nya. Oke, mantap. Nah guys, untuk penampakan yang sebelah kiri seperti ini, dan
Sebelah kanan seperti ini guys ya. Mantap guys. Ini terpasang di spender lipat guys. Oke. Mantap. Oke guys, sampai di sini dulu vlog gua kali ini, review singkat dari Ergon Mantan GA2 untuk hand grip yang sangat gua rekomendasikan. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Ini vlog pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye guys.